Peredaran daging celeng oplosan sudah masuk ke Surabaya. Bagi Anda warga Surabaya, khususnya selama bulan Ramadan ini harus lebih ekstra hati-hati saat akan membeli daging. Jumat siang tadi, jajaran kepolisian resor Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan satu rumah yang diduga sebagai tempat penyimpanan dan penjualan daging celeng. Dari rumah di kawasan Jalan Penjernihan ini berhasil disita sebanyak 6 plastik daging celeng siap edar dengan berat mencapai 500 kg. Dalam satu harinya, tersangka mengaku bisa menjual sampai dengan 1,4 ton daging celeng ini yang dijual hampir di semua pasar tradisional yang ada di Surabaya. Penemuan peredaran daging celeng ini berawal dari kecurigaan petugas saat mengadakan sidak ke pasar Jagir, di mana daging sapi dijual dengan harga yang sangat murah atau berada di bawah harga pasaran, yaitu hanya Rp85.000 saja. Sedangkan harga normal daging sapi saat ini sudah mencapai Rp95.000 sampai dengan Rp100.000 lebih untuk yang sapi impor atau daging kelas atas. Atas dasar inilah kemudian dikembangkan dan diketahui bahwa daging sapi murah tersebut bercampur dengan daging celeng. Ini modusnya, beliau seolah menjual daging sapi impor yang dia biasanya ambil dari Perak, dari distributor di Perak. Nah, dicampurlah seolah ini daging sapi juga, tapi yang lebih murah harganya gitu. Jadi mereka jual ke pasar dengan daging sapi yang bukan impor. Selain barang bukti berupa daging celeng siap edar sebanyak 6 plastik, pihak kepolisian juga mengamankan 6 tersangka yang salah satunya adalah pemilik usaha serta pemilik rumah. Dan untuk mengetahui peredaran dan distribusi daging celeng ini, pihak kepolisian saat ini terus melakukan pengembangan. Pasalnya bukan tidak mungkin tersangka juga merupakan jaringan pengedar daging celeng lintas pulau yang saat ini banyak beredar di Indonesia.